Halo teman-teman, pecinta tanaman di mana saja berada. Jumpa kembali dengan saya, Lalu Mustawil di channel Taulin Garden. Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk memindahkan batang besar bougainville yang dulu kita stek ya. Pada video sebelumnya, ini kita lakukan penyetekan. Judul videonya, teman-teman ingat nggak? Cara jitu stek batang besar bougainville. Nah ini hasilnya. Dan sekarang kita akan pindahkan ke media yang lebih besar. Ya, seperti apa media yang cocok dan bagaimana caranya. Yuk saksikan bersama dalam video berikut ini. Teman-teman, ini umur dari stek batang besar ini kurang lebih sudah berumur 1 bulanan ya. Sebenarnya sebelum 1 bulan tuh dia sudah tumbuh, tapi karena kita belum sempat menggarapnya, ya udah kelewat gitu ya. Jadi ini kita akan pindahkan ke pot yang lebih besar. Cuman sebelumnya ini akan saya potong dulu teman-teman, supaya tidak terlalu tumbuh rimbun begini ya. Kita akan pruning dia supaya nanti muncul cabang yang banyak di ruas-ruas daun ini. Jadi kita potong saja supaya dia bertunas yang banyak ya. Jika teman-teman memotong, sisakan ini ruas daun ya untuk jaga-jaga tumbuhnya tunasnya nanti ya. Potong segini aja. Selanjutnya teman-teman, kita siapkan media tanamnya ya. Kalau di sini untuk media tanam bougainville itu saya menggunakan ini pasir ya. Ini teman-teman bisa menggunakan pasir apa saja. Pasir kali boleh atau mungkin pasir bekas bekas bangunan boleh gitu ya. Yang penting pasir. Kenapa pasir? Karena pasir ini poros air ya. Artinya dia tidak menyimpan air terlalu lama. Karena kita tahu bahwa bougainville ini adalah tanaman yang tidak banyak memerlukan air. Ya kita gunakan pasir. Kemudian saya gunakan sekam seperti ini. Ini sekam yang sudah didiamkan lama, sudah fermentasi ya. Ya. Ada mungkin sudah 2 bulanan lebih saya diamkan ini. Jadi dia sudah fermentasi seperti itu. Berikutnya saya gunakan ini teman-teman. Ya. Kotoran hewan ya. Nah, ini kotoran kambing ya. Nah, ini kita gunakan sebagai campurannya nanti. Kita siapkan dulu medianya. Ya, ini karena batang besar, teman-teman. Jadi saya gunakan pot yang besar juga. Kurang lebih ya, pot diameter 40 cm. Ya, kita siapkan dulu medianya. Jadi perbandingan medianya saya gunakan, teman-teman. Biasanya 50% dari medianya adalah pasir. Kemudian sisanya itu adalah sekam, ada kuhi tadi, sama tanah biasa nih ya. Nah, ini saya campur semua. Kita campur semuanya. Kuhinya tidak banyak, sekitar 25% lah. Jadikan satu semuanya. Campur sampai merata ya, teman-teman. Jika ada batu atau benda keras lainnya dibuang saja. Oke, sudah. Ini medianya sudah siap, teman-teman. Ya, sudah tercampur rata seperti ini ya. Ya, ini tinggal kita masukkan ya. Pastikan ini pot sudah dibolongin ya, jangan sampai teman-teman lupa membolongi potnya.
kita bisa lihat sini teman-teman akarnya ya. Ini akarnya sudah banyak banget nih. Nah ini ya akarnya. Nah, keluar akarnya dari ini ya. Ini sudah umur 1 bulanan. Tali ini saya lepas teman-teman. Sebaiknya ini memang dilepas supaya tidak mengganggu pertumbuhan ukuran batang nanti. Kelihatan ya teman-teman ya, ini akarnya banyak sekali. Ya, akar serabutnya karena ini kan stekan ya, jadi banyak sekali akar serabutnya. Nanti kalau teman-teman belum menonton video tentang cara jitu stek batang besar bougainville ini, silakan teman-teman buka kembali ya, gimana teknisnya. Ini akarnya sudah banyak sekali ya. Oke, saya masukkan. Demikian teman-teman, ini sudah selesai kita pindahkan ya batang besar hasil stekan kita ini ke pot yang besar seperti ini. Jadi ini karena masih baru juga, saya tidak langsung letakkan di tempat terbuka, saya taruh di sini saja bersama semen yang lain ya, tapi masih tetap terkena matahari, namun tidak full seperti itu. Demikian teman-teman, semoga cara memindahkan batang besar hasil stekan ini bermanfaat dengan media yang tadi saya rekomendasikan tadi. Dan jangan lupa dukung channel kami dengan tekan tombol subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung, like dan share kembali untuk berbagi dengan teman-teman yang lain. Silakan teman-teman coba di rumah dan semoga sukses. Sampai ketemu dengan saya di video berikutnya. Bye.